Ya, bertemu lagi dengan Mr. Denny. Ya, kali ini sebelum belajar aplikasi Tupito, ya, membuat animasi 2 dimensi dengan Tupito. Sebelumnya kita kemarin sudah belajar membuat animasi dengan Microsoft PowerPoint. Nah, di pelajaran kali ini kita akan belajar membuat animasi 2 dimensi di Tupito. Ya, oke. Untuk itu kalian harus perlu menginstal aplikasinya terlebih dahulu. Ya, kita akan pandu cara menginstalnya. Sama kamu bisa cari Google-nya. Ya, di bukunya untuk websitenya adalah My Floresta. Ya, boleh kamu ketikkan di sini. MyFloresta.com ya, MyFloresta ya. Atau kamu bisa langsung ketikkan alamatnya www.myfloresta.com di kolom search-nya. Ya, ini ada. Kita masuk. Ditunggu ya sampai proses loadingnya berjalan ya, jadi dari guru sampai halamannya terunduh semua. Oke, My Floresta, kita akan install aplikasinya di laptop ya, dipakai yang desktop. Ini kita klik download. Nah, ini ada aplikasi versi handphone ya, kita cari yang ini ada 2.15 ya. Oke. Nah, kita perlu memasukkan nama email ya, alamat email ya. Jadi kamu perlu mempunyai email ya, atau boleh email ayah bundanya, nanti disampaikan di sini. Sambil proses pendownloadannya, proses instalasinya bisa minta dibantu oleh ayah ibunya ya, seperti itu ya. Oke, kita masukkan. Coba ini kita tulis. Oke, umurnya. Kita tulis ya, misal 30. Oke, kita masukkan email. Itu confirm email. Ya. Kolom persetujuan ya. Oke, download to Pitup Desk. Oke. Aplikasi ini, program ini gratis ya. Gratis. Oke, jadi tanpa berbayar. Kalau di sini ada disampaikan ini nih, kalau mau update tutorial dan mendapatkan support bisa mulai dari $1 per bulan ini kalau yang mau menu tambahan atau upgrade. Kalau yang tidak upgrade ya gratis seperti itu. Dan dia akan dikirim ke email downloadannya, link downloadnya. Hanya kita cek email. Jadi kalau aplikasi yang lain, misalnya Pivot atau Inkscape yang kemarin kita belajar, itu langsung di webnya dan berkunjung dan langsung bisa download. Tapi kalau di Tupi-Tupi ini, kita menyertakan email dan link downloadnya disampaikan di email, ya, seperti itu. Ini sudah masuk nih, download linknya. Pastikan juga koneksi internetnya bagus biar prosesnya lancar.
Oke, ini ada link downloadnya. Kita masuk ke Tupi2 Dash Windows Installer. Karena kita pakai Windows ya. Oke. Kita ke versi terbarunya 2.15. Nah, ini downloadnya ya, sudah mulai. Tupi2Dash.exe. Oke. Ya, ini sudah selesai. Nah, ini sudah terdownload sempurna. Oke, kita tinggal klik. Ya, seperti ini. Nanti kamu pilih run. Oke, sambil ditunggu ya, bersabar proses instalasinya. Ini lumayan lama ya. Nah, ini baru. Ini tergantung kondisi laptop kamu juga ya. Maksudnya, apa? Memorinya, RAM-nya, proses penginstalasian ini. Oke, pilih yes. Next, next, install. Ya, proses ekstrak. Sambil ditunggu proses installnya. Ini masih berjalan ya. Tadi aplikasi ini juga mempunyai versi mobilnya. Ya, sudah selesai instalasinya. Coba kita lihat nih tampilan Tupi2-nya. Oke, intinya di double click saja ya. Nanti semisal masih loading ya, jangan nanti kamu terus double click ya. Nanti ditunggu. Oke. Kalau nanti kamu terus sampai banyak, nanti akan semakin lama dan nanti akan terbuka semua. Jadi tidak hanya satu, mungkin beberapa, ada 5, 10, bisa jadi seperti itu.
Kamu bisa sambil pelajari di bukunya ya, terkait icon, terkait apa tools-tools yang ada di program animasi itu ya. Jadi halaman 14 sampai halaman 15 ya, itu ada itu ya. Nah, ini sudah terbuka, ya. Oke. Close. File. New project. Oke, ini untuk ukuran, ya. Oke, ya, kurang lebihnya seperti ini. Tampilan halaman depan dari tub-tub, ya. Ini layer, ya. Jelas mirip Photoshop, ya. Oke, sudah. Itu saja dari Mr. Denny. Sampai bertemu lagi. Bye.